Hai kawan-kawan, hari ini resipi Kak Ros makan sedap tapi low budget. Bahan-bahan yang diperlukan, beras ni saya belum masak lagi tapi anggaran dua orang boleh makan. Satu biji bawang putih, setengah inci halia, tiga atau empat ulas bawang putih, satu biji benggala, RM1 kacang panjang, RM3 ayam. Apa ni? Soya bean sauce. Kita pakai dalam satu sudu setengah macam tu. Lepas tu satu sudu cili. Ini bahan-bahan yang kita perlukan. Kawan-kawan, kalau kita makan sedap, boleh. Tapi kita kena ada idea-idea yang unik. Macam Kak Ros hari ni pilih yang luar sana tu. Nak makan sedap tapi low budget. Yang ni Kak Ros dah, saya dah cuba sedap. Saya rasa di luar sana akan mencuba semua resepi Kak Ros, terutama hari ini. Masukkan minyak. Sekarang kita goreng ayam kita. Okey, kita sekarang goreng ayam ni. Kita sekarang ayam goreng ni, saya ada bubur kunyit dan nak goreng ayam ni. Rumah ber kecil ni ya, yang pertama saya seterima ni, yang rumah nalla tamil saya seterima. Okay, tamil dia nak pesan. Okay guys, sekarang kita bagi ayam kita masak garing. Okay, sekarang minyak dah panas, kita masukkan semua bahan-bahan. Bawang putih, halia, semua. Tumis sekejap dengan minyak yang kita goreng ayam tadi. Jangan buang minyak tu sebab ada kedap kan. Selalu Kak Ros tak buang minyak tu. Kalau rasa tak cukup minyak, kita boleh tambahkan minyak sedikit. Tak ada masalah. Kita goreng. Okey, sekarang bawang merah kita dah hilang panas guys. Sekarang masukkanlah ayam goreng tadi dengan apa tu, kacang panjang. Colorful eh. Memang sedap guys. Cuba eh kawan-kawan. Masukkan garam sedikit eh. Sebab tadi kita ada goreng ayam tu ada sapu garam kan. Sekarang masuk sikit je. Masukkan air sedikit bagi kacang panjang kita masak. Okay, masukkan chili sauce sedikit saja. Sedikit saja, jangan masukkan banyak. Sedikit kicap. Sedikit je, setengah sudu macam tu. Kacau. Masak 5 minit eh. Dah siap. Tengok ya guys, memang sedap, low budget, murah. Saya rasa dalam 3-4 orang pun boleh makan dengan nasi putih. Memang sedap. Okey.